Okay, Q&A untuk hari Khamis. Setiap hari Khamis aku buat Q&A. So make sure korang follow aku dekat Instagram, sebab aku akan buat Q&A dekat sana lah. Okay. Hari Khamis 12 hari bulan 11 2020. Semalam aku dapat siapkan aku punya vlog awal, so aku dapat tidur awal. Huh, alhamdulillah, akhirnya. Tapi sekarang dah pukul 11 lebih, sebab aku lambat sikit aku start hari aku hari ni. Dah lah, korang tengok lah, panas. So rutin harian aku, kena keluar pergi cari duit, pergi buat grab, hantar makanan untuk aku survive setiap hari. Beli makan, beli tu ini, bayar duit motor apa semua tu. Ada nampak perbezaan tak? Sebab tadi aku dah clean shave, aku tak suka ada misai kat muka aku. Nampak diri aku lebih tua daripada umur aku sekarang ni. So aku sentiasa buang. Tapi ada masa tu aku lupa juga nak buang. Kadang tu kau nampak lah ada bintik-bintik kan, kadang tu penuh. And rambut aku pun semakin panjang. Aku tak tahu bila aku nak pergi potong. Mungkin 2-3 minggu lagi baru aku pergi potong. Okay, aku tak lambat, aku kena gerak sekarang. So semalam aku ada terbaca dekat Facebook, ada seorang streamer ni, which is dia ni Dota 2 player. Aku tahu dia main tournament ke apa, tapi dia stream Dota dekat Facebook. Dan tahu aku dia ni kira famous juga lah, ramai juga orang tengok dia punya stream dekat Dota, which is rare dekat Malaysia ni, sebab kadang tu Dota tak ramai sangat orang tengok. Biasa orang tengok ML, PUBG, Mobile kan. Dan apa yang menarik perhatian aku, yang aku baca dia minta sedekah dekat dia punya viewer, dekat dia punya ni lah yang subscribe dia punya page Facebook tu. Dia gunakan dia punya platform, dia punya Facebook page tu untuk minta sedekah. Aku tak faham lah apa dia punya mentaliti dia, macam mana, aku tak faham. Dude, kau ada banyak follower, kau ada berapa ribu follower, 40 ribu kot. Banyak kot duit kau boleh buat dengan follower-follower tu semua. Bukannya dengan minta sedekah dengan dia orang. Buatlah affiliate ke ataupun sponsorship ke apa. Banyak kot. Lepas tu dah lah pergi hina si Solo tu. Aku bapak respect Solo tu, sebab dia walaupun dia main ML, tapi dia tu Dota 2 player. So memang aku respect gila lah kat dia. Dia kutuk-kutuk Solo, dia cakap kenapa ramai sangat yang follow Solo. Dan dia cakap ya, line yang paling aku tak boleh belah, dia cakap Solo tu bagi korang makan ke. Lepas tu karma hit dia, Solo bagi-bagi donate dekat dia berapa, 100 ribu star seingat aku, bersama dengan berapa ratus aku tak ingat. Ambil kau, ha, kan dah kena balik. Ni kau dah lah sihat tubuh badan apa semua, tak ada cacat apa semua. Pergilah keluar buat great food ke macam aku. Tengok, aku buat great food walaupun aku buat YouTube, tapi at the same time aku buat juga great food as aku punya full time ataupun backup untuk aku sara hidup aku setiap hari. Kau menjatuhkan nama e-sport dekat Malaysia, kau menjatuhkan streamer-streamer lain dengan cara kau, dengan kau punya, dengan marketing sampah kau tu. Tak faham aku. Oh by the way, aku dapat tahu ni pun daripada Abis Cerah, Mona Lisa. Dia ada cerita pasal benda ni, korang boleh tengok, aku letak link dekat bawah. Korang check out lah dia punya video tu, memang best aku dengar dia di bantai budak aku. So setakat ni aku masih menunggu lagi order untuk masuk. Sekarang ni pun baru pukul 11.30, Sawi Piramid pun baru beroperasi. So biasanya dalam pukul 11.40, 12 macam tu baru order ada lah. So okay, aku tak nak bosankan vlog ni dengan aku buat grab apa semua, pick up. Aku akan masukkan bila benda yang menarik je, okay. So disebabkan bulan ni aku dah tak ada net income aku, aku dah tak ada income tetap aku bulan-bulan. So aku kena saving sikit bulan ni. Dan ya, sekarang ni aku dekat Maiden, aku nak cari barang-barang dan bahan-bahan untuk aku masak. Manakan aku pun free, banyak masa boleh pergi rumah apa semua. So ya, baik aku masak untuk aku makan. Dan bahan ni pun mungkin 2-3 hari boleh bertahan untuk aku masak tiap-tiap hari. So ya, sementara tunggu soalan daripada korang, aku pergi masuk cari barang-barang, bahan-bahan, balik rumah mandi kejap sebab dah peluh-peluh ni. Dan masak tu baru kita terus jalan dengan sesi P&A kita. Right. Lega, sejuk. Cadangan aku hari ni, aku nak masak spaghetti. No, bukan spaghetti. Dia macam, dia bukan macam spaghetti lah. Tapi aku tak nak beli yang mie yang panjang-panjang tu. Nak beli yang dia seketul-seketul kan. Kita tahu ada tak kat sini. Rasanya ada kot. Ini yang dia jenis macam kerenting-kerenting gitu. Dan sos dia. Okay, sekarang ni nak cari sos dia. Banyak pula pilihan dia. Dia ada mushroom ni. Tapi kau ambil ni. So ni keju dengan herba. Ya. Yeah. Okay, sekarang ni kita dah dapat dua barang. Kita dah dapat dia punya sos, kita dah dapat dia punya. Dan sekarang ni kita nak cari dia punya daging, daging cincang dengan sausage. Kalau boleh daging cincang, aku tak nak ayam, aku nak daging. Kalau tak ada, terpaksa ambil ayam juga lah. Alright, daging kisar.
Lama ada ayam juga. Ada ayam je. Ni kot. Dia ni. Okey, sausage ada lembu. Ha. Lembu dia. Tapi ayam pun ada. Pas kami lembu lah. Dan ya, aku rasa itu ialah apa yang aku perlukan. Bahan-bahan yang lain aku ada lagi kat rumah. Bahan yang ni je dah tak ada. So, jom bayar. Alright, total pembelian dari RM16. So ini mungkin boleh bertahan dalam 2 hari. Makan malam pun boleh, pagi esok pun mungkin boleh juga. So ya, yeah, aku nak balik dulu, nak mandi dan kita buat vlog masak sikit lah. Memasak cara orang bujang. Okay, aku nak masak untuk makan tengah hari. Hari ni kita nak masak, nama dia baru aku tahu, spiral. Okay, kalau kita biasa panggil spaghetti je kan, sebab kita guna Prego punya ni. Dan ni bahan-bahan dia, ni ada bawang, ada carrot, ada cendawan dan ada chili. So first thing first, kita kena potong-potong dulu lah. Okay, dua bahan dah settle, yang ni cendawan dengan carrot, yang ni bawang dengan chili. Right. So disebabkan bahan-bahan ni dah banyak sangat, so aku guna separuh je lah daging. Sausage 2 batang pun jadilah. Ni potong, potong gitu je lah. Potong bulat-bulat. So ok, sebelum nak rebus spiral ni, better kita apa, bilas dia sikit lah eh. Ok, aku dah basuh, dah bilas dia sikit. So banyak ni je aku masak. And bolehlah kita start rebus dia. Oh ya, yeah, jangan lupa letak minyak sikit dalam kita punya spiral ni. Tak nak bagi dia melekat. Serebus. Alright, kuali pun dah beras asap ni. Okay, masukkan lah kita punya bahan-bahan. And then kita masukkan kita punya daging sisa tadi. Betul. Wow. Bila agak-agak dah masak sikit, bolehlah kita masukkan kita punya carrot dengan cendawan ni, sebab kita tak nak dia masak sangat. Nak dia sekejap je. Okay, kita boleh dah masuk kita punya sos Prego kita ni. Dan api pastikan slow waktu ni. Kita tak nak dia nanti dia kering pula kan. Alright, last kita masukkan sausage. Yeah. Ah, itu dia, dah siap. Not bad. Ha, itu dia. So, tanpa buang masa, jomlah, aku lapar sangat ni. So, jom, jom tengok aku makan. Ha, ayat siapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam masakan sendiri, walaupun memang masakan sendiri. Hampir lupa, Q&A. Mari kita tengok apa yang korang tanya aku dekat Instagram. Okay, soalan yang pertama. Macam mana boleh terfikir mula-mula dulu nak buat YouTube content? Salah satu sebabnya minat. Aku memang minat buat video daripada dulu lagi. Dan ni pun daripada ayah aku. Ayah aku minat buat video dan turun pada aku, aku pun minat buat video. Next, macam mana nak dapat banyak content? So, nak dapat banyak content, aku pun tak pasti macam mana dapat banyak content tu. Mungkin buat research, tengok apa-apa yang menarik untuk hari ni, ataupun hot topic ke apa. Aku pun jarang buat benda tu. Tapi kadang tu aku tengok kalau ada benda ni yang ada kaitan dengan harian aku, ada kaitan dengan hidup aku, so aku akan cuba relatekan dengan aku punya vlog aku. So dia buat macam tu lah. Tapi kalau buat daily vlog ni, content tu akan datang waktu buat video. Mesti adalah benda-benda yang masuk dalam pelotak untuk dia cerita. Tips bagi hilang malu semasa buat vlog. Tips. So aku tak ada banyak sangat tips sebenarnya. Tapi yang pertama, cuba anggap kamera ataupun korang punya phone ke apa sebagai kawan korang. Macam korang borak biasa. Macam aku sekarang ni, aku anggap je lah kamera ni macam kawan aku, walaupun dia tak ada balas apa-apa. Dan yang kedua, kalau boleh nak start buat vlog ni, biar buat tempat yang korang biasa. Macam contohnya dalam bilik ataupun tempat yang tak ramai orang. Biasakan diri dulu dengan bercakap depan kamera. Pastikan korang punya percakapan tu lancar lah. Dan bila korang dah confident, korang dah boleh bercakap dengan lancar depan kamera, barulah try pergi kat public mana-mana yang tempat ramai orang ke. Mula-mula memang akan malu, tapi dalam lama benda tu akan jadi macam biasa je. Terusnya, apa perasaan masa mula-mula buat vlog? Perasaan masa mula-mula memang ada rasa berdebar dan rasa macam takut je lah. Ada orang ke nak tengok video aku ni? Ada orang ke nak subscribe aku punya channel ni? Tapi benda-benda macam tu aku cuba tolak tepi. Aku nak buat dulu. Lepas aku dah buat nanti, barulah aku tahu apa result dia. Kamera apa abang guna untuk buat vlog? Dulu mula-mula aku guna DJI Osmo Action. And sekarang ni aku dah tukar ke mirrorless camera, yang ni Canon M50 dengan lens 16 f1.4 daripada Sigma. Belilah satu action camera buat daily ride compilation, sebab abang akan mungkin aku tak beli action camera sebab dulu aku dah guna dah action camera buat vlog. And dah lama tu aku tak berapa berminat dengan dia punya kualiti dia, dengan dia punya, kenapa bila tiap ais bungkus ikat tepi, kenapa tak depan?
Soalan apa ni? Sekejap, aku cuba jawab. Oh, aku give up. Aku tak tahu sebab aku minum air ataupun teh guna cawan. So, aku tak tahu. Aku tak pernah bungkus. Dan soalan yang terakhir ni soalan yang aku suka. Kenapa abang berhenti kerja semata-mata nak buat video dekat YouTube? Okay, aku dah kerja dekat company tu selama 2 tahun. And dalam 2 tahun tu, aku tak rasa ada benda yang improve pada diri aku. Aku tak rasa diri aku ni lebih ke depan achieve sesuatu benda yang besar lah maksud aku. Dan lagi-lagi sekarang ni waktu pandemik, banyak orang bekerja dekat rumah. Dan termasuklah company aku ada yang bekerja dekat rumah. Dan aku as IT technician macam tak berapa function sangat kalau kerja dekat rumah. So aku pun dah boleh agak dah apa diorang punya result. Dan diorang pun macam dah bagi ura-ura macam tu lah lebih kurang. So before diorang bagi diorang punya result, baik aku ambil langkah kanan, gerak dulu Papa Roger. Dan ya, fokus pada apa yang aku minat betul-betul, which is buat YouTube dan buat video lah. Okay, itu je Q&A untuk hari ni. Terima kasih pada korang yang tanya. Dan pada korang yang masih belum follow aku dekat Instagram, make sure korang follow, link ada kat bawah, okay? Dah pukul 2:30, aku masih lagi edit video ni. And footage untuk menutup vlog kali ni ada masalah sikit, dia punya suara dia agak slow. So aku dah cuba naikkan tapi lagi teruk suara dia, so aku decide nak letak. So yang ni penutup lah untuk aku punya vlog hari ni. Kita jumpa dekat esok punya vlog. Okay, assalamualaikum, bye bye. And then sekarang aku dah tukar ke mirrorless camera.